Kita dengar lagu dulu ya. Lagu ini jawab ya. Kalau pertanyaan dijawab. Enggak. Enggak. Kelihatan nggak yang prosesnya materinya? Kelihatan ya yang prosesnya ya ini ya? Kelihatan rusak. Untuk nada-nada kemarin juga udah ya. Ini juga sudah. Ini udah. Ini ada PR-nya yang belum dikumpul, belum dikirim ke Lose. Bisa dikirim ya. Ini yang minggu ini terakhir ya untuk PR bab 1. Hello, saya ulang. Ya, saya.
kemarin sampai sini ya. Ini kemarin juga udah bisa baca semua. Tinggal kita ulang kembali, baru kita lanjut lagi. Lose absen dulu ya. Ini yang cuman bertiga ya. Ananda? Saya, Osha. Ganesha? Saya, Osha. Sitia ya, sama Sitia. Ya, cuma tiga lo catat aja semuanya. Yang lainnya nggak usah dipanggil karena belum datang, belum masuk kelas. Oh, siapa? Masih. Kita ulang kembali ya. Ya, kita ulang kembali yang untuk kosakatanya yang 6 sampai 10. Tapi kita bacanya 1 sampai 10. Jadi dari bab 1 sampai yang bab 1 itu 1 sampai 5, bab 2 ini 6 sampai 10. Jadi kita gabung aja ya, digabung baca 1 sampai 10. Yang ini ya. Perhatikan nada-nadanya. Boleh siapa dulu, Ananda atau Ganesha dulu yang mau baca? Aku dulu. Oke, Ganesha, boleh. Sanse. Yo. Cipa. Se. Tio, Tio, se, se, kalau yang Ganesha lo sekoreksi ya, kalau pa itu nada satu ya, pa, ya, oke Ganesha, sisye, pokoknya lo se. Ananda. Ananda? Ya, siap, maaf ya tadi aku ini roti itu mic-nya. Gak apa-apa. Ananda baca kembali 1 sampai 10. Perhatikan nada-nadanya ya. Nadanya itu dibaca. Iya, dibaca nadanya, jangan jangan sampai salah nada. I, E, San, Se. I, L, San, Ya, oh, yo, ci, pa, yo, ya. Oke, Ananda, udah bagus ya. Sisi Ananda. Terima kasih, Sitya. ya, Lausa. Baca kembali 1 sampai 10 dan perhatikan untuk nada-nadanya. I, R, San, Se, Bu, Ju, I, Pa, Ju, Se. Oke, Ananda, Sitia ya. Oke, Sitia ya. Sisi. Kalian untuk nada-nadanya udah paham ya? Jadi kalau mau baca itu diperhatikan untuk nada-nadanya. Ya, untuk nada-nadanya itu yang garis, datar, terus naik, gelombang, turun, nada turun yang keempat, ya. Perhatikan itu. Jadi untuk baca nanti nggak salah semuanya. Untuk 1 sampai 10 ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk 1 sampai 10. Ada yang mau ditanyakan? Udah paham semuanya?
Untuk penulisannya, Hansennya udah paham juga ya? Paham belum? Ananda, Sitia sama Ganesha sudah paham? Sudah lah, Ustaz. Oke, kita lanjut lagi. Oh, atau kita biar kalian hafal ya. Tebak ya. Kelihatan nggak ini kalian? Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak yang ininya? Apa kurang besar? Itu kurang besar. Kurang besar ya? Kurang besar. Biar kalian hafal ya. Kayaknya. Kelihatan? Kelihatan aja. Nah, ini apa? Cerita semua. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Jangan lihat buku ya, jangan lihat buku. Jadi biar kalian hafal. Tutup bukunya. Oh, itu mungkin. Ya. Ya. U itu apa dalam bahasa Indonesia? U. Oh, itu lima. Oke. Ya. Ini? Kelihatan yang jawab? Sitia ya? Ya. Oke, Hanhao. Jadi hafal ya, jangan lihat buku. Tunggu sebentar. Yuk. Ulangi lagi. Yuk. Ciu. Ciu ya. Ciu. Ciu itu apa? Dalam bahasa Indonesia? Sembilan. Oke. Okay. Anhao. Harus hafal ya. Tulisannya juga harus bisa menulis ya. Untuk 1 sampai 10. Kalau saya tebelin dulu ya ini karena kurang jelas. Nanti setelah kalian udah hafal 1 sampai 10 kita lanjut lagi materi berikutnya. Coba, ada yang mau? Itu Ya. Ulangi lagi. se Oke. Dalam bahasa Indonesia, se itu apa? empat Hmm? empat Empat.
Empat ya, gandeng saya. Se itu empat. Masa nggak ada yang tahu? Itu satu. Weh. Kalau bahasa Mandarinya apa, Ganesha? Socunguan, socunguan. I. Weh. Jangan lihat buku ya. Dihafalin. Itu dua. Bahasa Mandarinya, bahasa Socunghun. Itu R. Okay. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu tujuh. Bisa buka mic kali. Tujuh, so cuman, Ananda, so cuman sesama. Tujuh, so cuman ada. Dalam bahasa Mandarin, tujuh dalam Tunggu. bahasa Mandarin apa? Tunggu. Ada yang tahu? Tujuh dalam bahasa Mandarin. Itu wo. Coba, coba masa ini tujuh dalam bahasa Mandarin nggak ada yang tahu? Ci. Tuh, ci. Ya. Ingat-ingat ya. Ci. Ini di bab satu. Kelihatan nggak? Ada yang tahu ini? Kamu. Kamu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Mandarinnya apa kamu? Kamu. Kamu. Dalam bahasa Mandarin, kamu. Ni. Oke. Harus hafal ya. Nanti Rosa lanjut lagi. Kalian belum hafal 1 sampai 10. Untuk tulisan, untuk hancenya itu harus bisa tulis.
Makanya Rosa kasih PR itu ya, jangan lupa kerjakan PR-nya. Ini angka ya, angka. Ada yang tahu? Tuh, Pa. Dalam bahasa Indonesia, apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, Pa. Delapan. Oke. Ini. Ada yang tahu nggak? Liu. Dalam bahasa Indonesia, 6. 6. Masuk ke satu-satu ya. Yang pertama, siapa? Ananda dulu. Ananda open mic. Pak. Yeah. Aduh, baca sih aku. So Aduh, Chung mata Won aku. ya, Ananda. So Chung Won. Sama Aduh. bahasa Indonesianya. Satu. Mbak So Chung Won, bahasa Mandarinya? I. I itu 7. Mandarinya apa tadi? Iya, Ki. iya. Oh, itu 2. Itu Oke. itu 9. Itu se 4. Itu shan itu 3. Itu Rio, itu 6. Yeah. Itu itu 5. Itu 10. Itu Pa, itu 8. Itu kayak ini itu kamu Perhatikan lagi. Nah, ini kurang agak harus tetap begini. aduh baca siapa aku Nih, yang ini. Coba yang ini. Langsung ma maju. itu aku nggak jelas Nih. aku nggak jelas cowok-cowok mataku cekrek nggak pakai kacamata wow itu saya Nih. ini Nih. Nih itu itu kamu 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 ini. itu apa mbak itu wo wo itu Wow. saya Eh. sama nggak beda kan Beda ya, wo sama mi beda. Ini wo, ini mi. Nih. Ada kenapa di ketemu perhatikan di bab 1. Di itu bab pas 1 itu ada. enggak aja pasiku aja Ada ya di bab 1 nih, wo. Oh, ada lah, oke. Tapi, oh, beda ini dengan yang itu. Iya. Ini karena kameranya seperti ini jadi kebalik. Ya, itu kebaik, oke. Itu Iya, kelihatannya kebalik gambarnya karena lagi apa aku. kameranya ya, kameranya.
Kabelnya kenapa ini bang mati? Itu kabelnya. Itu Nah, pakai ada kan ya. kabel. Nih. Itu Osha, itu kabel aku gak bisa, aku pakai handphonenya mama. Aku nyobain, itu gambarnya gak ada. Jadi hitam. Udah. Oke ya Ananda. Ananda udah oke, udah bisa, udah hafal 1 sampai 10. Untuk gua sama ini karena ini dari kameranya kebalik ya, jadi agak nggak jelas nih. Wow, nih. Ya, langsung. Iya, oke, itu kamera aku nggak jelas. Oke, nggak apa-apa. Pakai papa aku Make one aja. sih, make one sih. Biasa aja. Biasa. Buka sih. Sit ya. Sit ya, open mic. Ya, rasa. Pa 8. Ya. Ke 10. Lima. Oke. Yuk. Enam. Oke. Dan tiga. Ke empat. Sembilan. Oke. R. Dua. Okay. Kelihatan nggak sih ya? Kelihatan. Oke. Tujuh. Okay. Satu. Yang ini? Wo. Dalam bahasa Indonesia. Saya. Oke. Ini. Kamu. Oke. Sitia udah oke ya. Tapi untuk penulisan Hanjinya, Sitia harus dihafalkan juga ya, harus belajar tulisan Hanjin 1 sampai 10 ni sama wo-nya. Terus PR-nya jangan lupa dikerjakan. Ganesha. Open mic-nya. I. I Bahasa Indonesianya? satu itu di Bahasa Indonesianya? tujuh. Oke. Itu R. Du. Dua. Yang ini Ganesha.
Sistem Cio Tengkyo. Sembilan. Kalau yang ini Itu se empat. Itu san Di tiga. Oh, yang ini ini enam. Kalau enam, Mbak Mandarinya apa? Enam. Yuk. Coba ulang kan Desa. Yuk. Yuk. Yang ini? Itu U, U Li, lima. Sepuluh, sepuluh. 10. Bahasa Mandarinya apa? Se. Delapan. Bahasa Mandarinya? Pa. Pa. Coba Pa Ganesha. de Desa. Pa. pa De. delapan Delapan. Yang ini? Wo itu apa? Bahasa Indonesia-nya? Artinya? Saya. Saya. Oh, yang ini? Ni. Ni. Kamu. 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 Oke. Vanessa, belajar lagi yang 6 sampai 10 dihafalkan ya. PR-nya jangan lupa dikerjakan. Oke. Kita lanjut kembali. Yang 1 sampai 10 sudah
Nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan nggak? 1 sampai 10 ini? Atau untuk nih, wo? Ada nggak? Oh iya, ada satu lagi. Yang ke kata satuan atau kata penggolongnya ya. Kata satuan atau kata penggolongan. Lo hampir lupa untuk yang ke-nya. Nih. Ini untuk yang ke-nya ini. Ini jangan lupa juga. Jangan lupa dihafalkan untuk yang ke. Untuk kata satuan atau kata penggolong. Ike, sangke, seke. Ada pertanyaan? Ananda sama Ganesha ada pertanyaan nggak? Gak ada lausnya. Oke, paham ya. 1 sampai 10 harus paham ya. Untuk goresannya juga harus paham ya. Untuk hancurnya. Kita kembali lagi ke ini karena banyak yang masuk cuman sedikit. Suci sose isyarat tangan. Kalau di dalam di Tiongkok sana itu ada isyarat tangannya sama kayak Indonesia 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau Indonesia 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Indonesia seperti ini. Kalau di Tiongkok sana itu cuman seperti ini. I, 1 sama ya. Sama kayak Indonesia. 1, I, R. R juga sama. San. San juga sama ya, seperti ini ya. San. Se. Se. Kalau untuk U sama. Kayak Indonesia juga sama, U. Yang beda itu liu liu itu seperti ini liu, gampang ya kalau untuk liu, jadi kita nggak perlu begini liu, sama aja liu liu. Ci ci seperti ini, ci itu seperti ini, ci. Pa. Ciu. Se. Yang membedakan itu cuma 6 sampai 10. Itu beda sama sama Indonesia, sama tempat kita ya. Beda itu. Ciu, cipa. Ciu, se. Gampang ya kalau untuk isyaratnya. Kalau sebilang begini berarti apa? Isyarat begini berarti itu di angka berapa? Ke 10. Ya. Kalau sebilang seperti ini nih, isyarat tangan lose seperti ini berarti itu di angka berapa? Ada yang tahu? Mengepal seperti ini. Coba lihat di gambar. Angka berapa? Se sepuluh. Sepuluh. 10. Oke, iya. Kalau ini angka berapa? Lihat di gambar. Ada yang tahu?
6. Ini paling gampang nih, paling gampang seperti ini. Isyarat tangan seperti ini paling gampang. Ini isyarat tangan angka berapa? Coba ada yang tahu nggak? Ananda, coba. Oh, Angka sini berapa? baiknya belum. Tunggu, saya aku cari dulu ini gambarnya. Di Di halaman halaman. 21. Udah, oke, ini 21 ini. Ya. Itu berarti itu pakai ini. Di Itu pakai. angka. Open mic, Ananda. Ya, ini itu yang angka itu berarti angka apa? Itu Oke. 8. Tuh, apa? Jadi Itu kalau ada, sama 8. iya benar. Tuh. Ya, kalau ada orang China bilang ini seperti 8, apa? Tahu isyaratnya berarti di angka 8. Ini angkanya 8. Kalau seperti ini, Vanessa, coba bisa nggak nih? Coba lihat di gambar. Sepuluh. Ya. Kalau untuk 1 sampai 5 itu sama-sama Indonesia ya. Kalau lo sebenarnya gini 1, 2, 3, 4, 5 itu sama. Yang membedakan itu di angka 6, 7, 7, 8, 9, 10. Ya. 6, 7, 8, 8, 8 seperti ini, 8, 9, 10, 10 ini seperti ini. Ya, paham ya? Ini besok Rose tanya lagi, yang ini tanya lagi nih. Untuk bahasa isyaratnya nanti besok lo seulang kembali. Konsonan. Ini kita baca sekilas saja ya. Besok kita itu lagi. Sebentar lagi sudah mau jam 5. Ini kita baca sama-sama ya. Open mic semuanya. Baca pinyin ya, kita baca bersama-sama. Baca apa Open. lah? Yang halaman 22. Ikutin lose ya. Open mic-nya, Ganesha open mic, bisa open mic. Ya. Yang nomor satu, ma ikutin po ma. Oh, ini yang nomor dua, yang ini lose ke itu nomor dua nih. Ulang lagi ya, ulang lagi ya, lose bacanya ke samping, ini yang bacanya ke bawah. Ma Ma nih. ni Nih. ni Po. Pu. Oh. Ma.
Mama, Pa. Mi. Ku. Ni. Mo. Oke. Baca ulang kembali ya, satu-satu. tadi sisiku nggak ada. Ananda boleh baca kembali? Satu, dua, tiga. Aku baca. Ma. Ni. Ma. Lihat tandanya. Ma, ma. Oke. Oke, Ananda. Sisi. Kucing. Kucing. Ganesha? Perhatikan nadanya ya. Ma. Ma. Nih. Nih. Oh. Ko. Bu. Ku. Ma. Ma. Pa. Pa. Mi. Ni. Pu. Ku. Ni. Ni. Mo. Ma. Ananda, Ananda. Ganesha. Ganesha nanti diulang-ulang baca di rumah ya. Ini untuk dengarkan pilihan dari audio lingkari bunyi yang kamu dengar. Ini untuk besok aja ya. Ini kurang 10 menit lagi. Sekarang aja nih. English. Ini nanti kamu siapkan kertas. Siapkan kertas ya. Siapkan kertas untuk dengarkan pin atau lingkari bunyi yang kamu dengar. Nanti Lose baca satu, misal satu untuk nomor satu itu Lose baca yang ma itu yang kanan atau yang kiri dilingkarin. Ya, mengerti ya Ananda? Dan Nesa udah keluar nih. Mengerti lah, mengerti Oke. Besok kita ulang kembali ya Ananda lah. ya. Ananda cuma Lengkap satu. aja. Enggak. Lengkap aja. Ma. Yang dilingkari. Coba. Udah. Ya. Kanan lah, kanan apa kiri? Kanan, Alsha. Ya, lingkarin dulu aja Ananda, lingkarin nanti baru kita bahas ya. 1 sampai 10. Sampai nanti jam 5 kurang 5 saja. Ma. Tulis, itu nomor satu ya. Lingkarin sudah. Mi. Mi. Nomor tiga. Fa. Nomor empat, U. Nomor lima, Na. Nomor enam, Ni. Ni. Nomor tujuh,
Mi. Delapan. Pa. Nomor sembilan. Nah. Nah. Sepuluh. Mu. Sudah? Sudah, Aisyah. Kita bahas ya. Sudah. Nomor satu itu Lose bilangnya ma. Itu nada pertama yang kanan atau yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan, Aisyah. Yang kiri. Yang kiri, Aisyah. Yang kiri. Nada berapa? Ada ke satu, Aisyah. Yang ma. Oh, toe. Yang nomor dua, mi. Ya. Ini yang mana? Mi yang Yang mana? sebelah kanan yang ini. Nada ke berapa? Nada keempat. Yang Ketiga. ketiga masuknya. Tiga ya. Nadanya kalau ketiga, mi, ya. Oke, maksudnya tadi saya masuknya nada Nada ketiga. ketiga, ya benar. Yang Terus kok ketiga, jago? Ada? Terus ketiga jago lagi. fa. Kenapa? Pak. Ada keempat. Nada tadi ke Kanan mana? atau kiri? Kanan gitu. Kanan, Asya, yang kanan. Kanan ya, nada ke. Nada keempat, Asya. Weh. Nomor empat itu Lose tadi bilang yang U Bu itu nada ketiga. Weh, yang Yang sebelah kanan. enam. Lose bilang yang nomor lima tadi. Nah. Oh, berarti ini Nah, ya. terus. Nah, apa? Nah. Nah, sudah ini. Ada ke Nada berapa? Nada keempat, tapi yang sebelah kiri. nada ke dua yang kiri. Ada kedua, Mama. Nah, Harus siapa angkanya? kalau nada keempat, nah, ya. Nomor enam itu nih. Ini itu yang sebelah kanan, yang kanan, yang nada Kanan. ketiga. Tuh. Masih Arga, yang nada Arga baru kanan. masuk ya. Oh siaga tadi cuma tadi apa masuk ini? Aku ikut yang HSK1. Oh, ini udah mau masuk ya? Iya. Oke. Ananda, kita lanjut lagi ke minggu depan ya. Ini Ya, kita ya, ya. ya, kita lanjutin minggu depan. Oke, Ananda ya. Oke. Vanessa, oke, Cece, Cai Chen, Ananda. Oke, Aisyah. Ini.